Di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Banjar, Jawa Barat nekat membakar rumah sang kekasih setelah bertengkar melalui telepon. Warga digegerkan oleh kobaran api yang melalap salah satu rumah di Mekarharja, Banjar, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan hingga api membakar seluruh barang dan atap bangunan. Warga pun mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara, pemilik rumah yang baru pulang bekerja menangis histeris ketika mengetahui rumahnya terbakar hebat. Kebakaran rumah ini diduga sengaja dibakar, dipicu pertengkaran antara pemilik rumah dengan kekasih prianya. Bahkan sebelum terjadi kebakaran, pelaku yang tengah terpengaruh minuman keras mengancam adik pemilik rumah akan membakar rumahnya. Karena kan yang punya rumahnya itu pergi kerja. Nah, kerja. Jadi dia itu katanya tadi kata adeknya Nia, katanya dia itu nelfon ke Nia, pokoknya kalau kamu nggak pulang, rumah kamu akan dibakar, katanya gitu. Berarti kan udah ada perencanaan. Sementara pelaku telah diamankan setelah sebelumnya nyaris jadi sasaran amukan warga setempat. Kini pelaku pun dibawa ke Mapolres Banjar untuk dimintai keterangan. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan.